Setidaknya 20 ribu orang pemirsa yang terdiri dari anggota TNI, polisi hingga masyarakat memadati Masjid Raya Bandung Kamis malam. Bersama Panglima TNI, Wakapolri dan Gubernur, mereka berdoa bersama untuk persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Panglima TNI Hadi Cahyanto, Wakapolri Aridono Sukmanto, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdoa bersama setidaknya 20 ribu masyarakat Kota Bandung Kamis malam di Masjid Raya Bandung. Anggota TNI, polisi, hingga masyarakat lainnya berbaur di dalam Masjid Raya Bandung untuk Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam gelaran doa bersama tersebut, beberapa habib memberikan tausiah bagi masyarakat Kota Bandung. Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat mengatakan saat ini dirinya melihat ada bibit perpecahan karena perbedaan. Salah satu pemicunya yaitu informasi bohong yang tidak di-cross-check terlebih dahulu. Oleh karena itu, acara doa bersama seperti ini penting untuk mempererat silaturahmi. Tidak hanya di dalam Masjid Raya, masyarakat pun memadati lapangan rumput sintetis depan Masjid Raya untuk turut berdoa bersama dan mendengarkan sambutan gubernur juga tausiah dari beberapa habib. Budi Hartati, Bandung TV.